Selamat sore, salam olahraga. Masih dengan kami di channel Rizal Shop. Untuk magazin servis dari saudara Anan yang di Pasar Minggu dikirim ke kami untuk melakukan pembuatan servis kebocoran. Ini saltip dan juga o-ring yang sudah mengeras. Saudara juga pernah melakukan pembongkaran sendiri, sudah pernah coba servis sendiri namun gagal. Di sini lubang pin sudah oversize, sudah parah ya. Sudah lebar dari standarnya. Yang asli seperti ini. Ini rapi. Ini bawaan dari unit milik dari pelanggan kami juga yang di Jawa Timur Pandaan, saudara Wahyu. Ini magazin saudara Hanan yang di Pasar Minggu. Namun untuk pada bagian area valve sudah saya ganti dengan o-ring full set. Di area filling valve juga sudah kita ganti o-ring. Ada beberapa seal dan juga di daerah penutup magazin. Ini sudah kita lakukan pembenahan, sudah normal. Namun untuk opsi yang terakhir ya, yang ada di Pasar Minggu, opsi terakhir karena kenapa? Pada saat kita servis terjadi kebocoran, kita nggak bisa bantu. Udah parah ya, lubangnya udah pada gede, udah oversize, kurang presisi. Kalau yang presisi seperti ini, masih rapi, karena belum pernah dibongkar sebelumnya. Kalau Anda pernah mengotak-atik sebelumnya udah parah, kirim ke kami, mungkin kita bantu yang terakhir kalinya. Kalau terjadi kebocoran lagi, kita susah dibenahin ya. Langsung kita coba menggunakan injek green gas. Kita kocok dulu. Injek pertama. Dan injek kedua. Enggak ada kebocoran ya. Sudah enggak ada terdengar green gas keluar dari valve ataupun dari filling valve ataupun di area penutup bawah magazin. Sudah aman, enggak ada kebocoran. Coba langsung kita menggunakan unit, kita uji dari pelanggan kita juga. Kita tidak menggunakan BB, jadi tembakan kosong. Memastikan ini magazin sudah selesai, sudah normal ya. Oke, normal, nggak ada kendala. Karena slide stopnya kita tahan, makanya seolah-olah ini kita tembakkan sudah ada BB-nya atau pelurunya. Oke ya, saudara Hanan yang di Pasar Minggu. Magazin udah kelar. Coba nanti kita kirim balik ke alamat Anda ya. Oke teman-teman, para airsoft Indonesia, saran saya jangan sekali-sekali membongkar atau mengotak-atik unit Anda kalau mana alat atau perangkat Anda kurang memadai. Ataupun yang kedua, Anda kurang paham ataupun kurang berpengalaman dengan unit itu sendiri, takutnya lebih parah. Mungkin Anda bisa mengirimkan ke teknisi-teknisi terdekat di area Anda, di kota Anda, ataupun mungkin mempunyai teman atau relasi yang bisa mengerjakan unit itu sendiri agar bisa ditanganin lebih rapi, praktis, mudah, dan cepat, jadi nggak semakin parah kondisinya. Oke lah, gunakan unit ini dengan bijak, jangan salah penggunaan, karena unit ini hanyalah untuk perlengkapan alat olahraga, tembak sasaran, target, dan juga reaksi. Oke, salam dari kami, salam Rizal Shop, salam olahraga. Terima kasih.